DJ itu ya. Eh benar ya. Dan saya sendiri sama sekali. Buat semuanya. Jadi intinya buat kalian semua yang nuduh saya tentang Bjorka itu, saya intinya bukan Bjorka. Karena saya sendiri aktivitasnya itu ngedit, bukan tentang hacker-hackeran. Dan saya nggak pernah tuh yang namanya bisa ngehack. Dah, terima kasih. Tadi berarti itu siapa namanya? Fikri ini, Said ini membantah keras ya bahwa iya, si BJ itu ya hacker benar. Ya. Dan saya sendiri sama sekali nggak bisa untuk melakukan hacker kan? Iya benar. Sempat meminta perlindungan kemana aja? Belum pernah meminta perlindungan, tetapi Siri cuman pernah curhat kepada Pak Polres Cirebon. Buat responnya baik, terus habis itu nanti mungkin bakalan cerita-cerita di Polres. Apa? Waktunya kapan? Kapan itu cerita? Waktunya kurang tahu juga, belum di. Nah itu waktu menghubungi Polres itu kapan? Surat ke Polres. Waktu menghubungi Polres itu barusan tadi barusan? Iya, jam 11. Dengan Kapolres? Polres? Antara lusa atau besok? Lusa atau besok ya. Emang Mas Said sehari-harinya tuh aktivitasnya apa sih, Mas? Aktivitasnya ya seperti biasa, nonton YouTube, terus habis itu makan gitu. Ngedit apa? Video? Iya, kalau ngedit video jarang, kayak jarang-jarang gitu loh. Berarti Mas sendiri sekarang shock banget loh? Bukan shock, tapi lebih ke arah kaget gitu. Kaget ya? Iya, gimana nggak kaget gitu ya, tiba-tiba nama saya sendiri muncul gitu. Dan juga berita artikel itu yang bilang nuduh saya. Terus habis itu tersangka, terungkap segala macam. Itu yang bikin saya emosi. Gak terima ya? Gak terima ya. Yeah. Itu doang. Inginnya seperti apa? Meluruskan nama ini gimana? Harus meluruskan. Intinya kalau misalkan kalian semua mau nuduh saya tentang si Bjorka itu, saya bukan, gitu doang.